Hari ini trip ke Gunung Asi. Sepatutnya tadi grup ramai, tapi saya bangun lambat. So, ni aja lah. Sekarang ni saya follow grup-grup lain. So, Gunung Asi ni gunung yang ketiga kot. Tertinggi dengan 9. Ketinggian dalam 800 meter lebih. Okay, so depan saya ada beberapa orang yang saya boleh follow. So at least saya tak dah test selesai. Okay, trek dekat sini 1 kilo je pacak. Tu dia orang kata lagi 3 kilo lantai. Okay, so ni trek Angsi. Ni mulai je pacak. Lepas tu dia dah jalan lurus je lah macam ni. Okay, so di sini lebih kurang dalam 21-22 celsius setiap masa. Dan kita sedang bergerak ke timur. Trek dia menarik lah. Banyak lumpur kot. Cuma game pula. Okay, ada lagi obstacle course. Tapi tak apalah, terlalu tepi je lah. Mungkin kawasan ni terlalu banjir kot, ataupun berlumpur. Jadi nak mengelakkan kasut mahal dia berkutuk. So dia buat macam ni. Oh, betul lah, banyak lumpur. Jadi nasihat saya, janganlah hiking pakai kasut mahal. Okay, dah 2 jam saya hiking. Masa ni kita mula terfikir, kenapa aku pilih hobi ni? Kenapa aku kat sini? Okay, tak apa, lagi 2 jam. Sepanjang perjalanan angin bertiup, matahari terang, cuaca sejuk. Ni lagi bersama water lah. Okay, saya lagi 10 minit, 15 minit dah sampai puncak. Bawah tu sepatutnya boleh nampak Somban kot. Akhirnya sampai puncak. Ya, yeah. Ambil video. Riza, Riza, mari ambil gambar. Tapi rugi lah, dah bayar mama tak boleh naik. Okay, so inilah dia puncak Gunung Angsi. Mereka sedang berehat-rehat. Itu peak dia. Macam kenal lah itu orang. On the way turun. On the way, on the way. Okay, perjalanan balik. Santai sikit lah. On the way, on the way. Yep. Video, video. Lekap. Cepat. 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 Cepat